Hai Kemini, ini adalah Chandra Reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui, rasakan 7 hari ke depan, single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban dari semesta, dari beberapa sumber, dan note to self nantinya. Baiklah, mari kita mulai single. Anda akan bertemu dengan kemakmuran, tampaknya. Semuanya berjalan baik-baik saja dalam love life Anda di sini. Mungkin ada orang yang PDKT kepada Anda dan semua berjalan seperti apa adanya. Dan untuk life Anda boleh dibilang cukup stabil. Anda boleh dibilang cukup makmur, banyak bertemu dengan hal baik. Banyak bertemu dengan kabar baik. Dan untuk rambu-rambu untuk Anda, di tengah segala hal baik yang akan Anda temui atau rasakan, ini pun Anda bisa bertemu dengan apa yang dinamakan drama-drama dan atau trik-trik saja. Untuk memanfaatkan Anda, memanfaatkan kebaikan hati Anda, memanfaatkan posisi baik Anda, memanfaatkan situasi baik Anda. Jadi ada orang yang hanya mendekati Anda untuk menggunakan Anda dengan berbagai macam bentuknya sebagai rambu-rambu untuk Anda. But overall, situasi Anda boleh dibilang cukup baik. Bertemu hal baik, bertemu hal menyenangkan, kemakmuran bahkan untuk beberapa Anda. Trik dan drama hanyalah sebagai rambu-rambu untuk Anda. Beberapa dari Anda, mungkin beberapa waktu yang lalu ada rasa sakit hati, rasa dikhianati oleh siapa di sini? Pasangan urusan cinta, pasangan urusan di luar cinta, pertemanan, sahabat, rekan, dan serupa lainnya. Ini akan terpulihkan, akan tersembuhkan dengan banyaknya kabar baik yang akan Anda temui dan atau rasakan. Hingga Anda tidak memikirkan lagi rasa kesakitan-kesakitan Anda tersebut. Anda akan ceria lagi. Akan gembira, bertemu dengan banyak hal gembira. Beberapa dari Anda, untuk bacaan lainnya, sepertinya ada seseorang yang sangat terobsesi dengan Anda, menyoroti Anda. Ya, untuk bacaan lainnya di sini, di tengah kegembiraan yang akan Anda temui dan atau rasakan. Dia masih diam-diam, tetapi dia menyoroti Anda, memperhatikan Anda dalam diamnya. Semacam itu. Entah untuk urusan cinta atau urusan lainnya, dan ingin memiliki komitmen dengan Anda. Anda akan bertemu dengan orang-orang baru pula di sini untuk bacaan lainnya, teman-teman baru, rekan-rekan baru. Dan intinya adalah luka kesedihan Anda akan terhapuskan. Dengan Anda tidak sadari, ini jika saya gunakan perumpamaan Anda pusing, ya, seperti iklan-iklan itu, Anda pusing, kemudian Anda minum obat, dalam hal ini Anda bertemu dengan orang-orang baru, maka tanpa Anda sadari, kepusingan Anda itu sembuh. Pusingnya hilang tanpa Anda sadari semacam itu. Ya. Untuk banyak dari Anda, saya yakin akan pahami, jika Anda pusing, kemudian minum obat, pusingnya hilang. Seperti itulah Anda. Hilang tanpa Anda sadari. Kita berpindah untuk
berpasangan. Berpasangan, di sini apa yang menjadi tanda tanya Anda tentang hidup berpasangan Anda? Pun di sini, berpasangan dengan urusan apa? Urusan memang cinta atau urusan di luar cinta? Dengan pasangan cinta atau di luar pasangan cinta? Tanda tanya Anda akan terjawabkan. Sehingga ada perasaan lega, ada perasaan plong untuk Anda. Semacam itu, benang-benang kusut berakhir. Mungkin di sini blokir-blokiran berakhir. Mungkin di sini kebetean-betean berakhir. Marah-marahan berakhir. No komunikasi berakhir. Di mana ada yang melakukan komunikasi kembali. Memberikan kode-kode untuk merujuk lagi. Dan tanpa terasa, tidak bertepuk sebelah tangan, tidak disadari, semuanya mencair, kekusutan berakhir. Semacam itu. Situasi akan membaik, akan baik-baik saja sebentar lagi. Semacam itu. Untuk Anda yang bersituasi memang baik, harmonis, bahagia, romantis, ini tidak ada masalah dalam hubungan Anda. Kekusutan yang ada, besar dikecilkan, kecil dihilangkan, tanpa memikirkan babi bu dan atau banyak masalah dan atau membesar dan atau berkusut-kusut ria. Saling menyembuhkan, saling memberikan dukungan. Satu kusut, satu membantu mengurai. Satu lelah, satu menyembuhkan, membahagiakan. Semacam itu, ada kata saling di sini untuk Anda yang memang baik-baik saja. Dan untuk yang bersakit-sakit ria, akan ada kesembuhan. Atau apakah sebagai pesan, lakukan kesembuhan? Semacam itu, beri pupuk yang terbaik untuk tanaman Anda sehingga semakin sehatlah tanaman Anda dan atau dalam hal ini adalah perumpamaan dari hubungan Anda. Kita berpindah untuk rezeki Anda. Wow, ada the star dan strength. Di sana ada karir yang membaik, karir yang semakin baik, yang baik semakin baik, meningkat dan atau semakin kuat, karir yang semakin kuat. Anda menemukan apa yang tepat untuk Anda dalam hal karir Anda. Anda akan bertemu dengan apa yang dinamakan passion Anda. Anda menyadari, dalam hal ini maksud saya adalah Anda menyadari bahwa, oh ini passionku. Aku menyukai karir ini dan aku ingin memprofesionalkan diriku dalam berkarir ini. Anda menemukan titik Anda semacam itu. Dan Anda semakin akan mengembangkannya menjadi bentuk karir Anda. Mungkin dari hobi, kemudian akan menjadi berubah, Anda semakin profesional dan berubah menjadi karir Anda. Semacam itu untuk beberapa Anda. Dan banyak hal terjadi sesuai harapan di sini untuk banyak dari Anda. Kenaikan jabatankah untuk beberapa Anda? Dan ada yang ditunjuk sebagai pemimpin di sini. Tanpa Anda mungkin memprediksinya, Anda tidak pikirkan, Anda tidak prediksi untuk diri Anda, tiba-tiba Anda ditunjuk sebagai seorang pemimpin. Entah pemimpin organisasi, entah mewakili perusahaan, dan serupa lainnya. Atau perkuliahan, entahlah. Dan, ya, banyak hal menyenangkan dalam hal karir Anda akan Anda temui, rasakan. Berjalan sesuai dengan passion-passion Anda. Anda akan semakin tumbuh dan berkembang. Atau jika sebagai pesan untuk Anda di sini, semakin tumbuhkan, semakin kembangkan, semakin kuatkan diri Anda, akar Anda. Kubur segala sesuatu yang sudah tidak layak untuk menjadi pemikiran Anda pikirkan selama ini.
yang tidak bisa membuat Anda tumbuh dan berkembang. Kubur semuanya itu. Cukuplah pikirkan apa yang bisa membuat Anda tumbuh dan berkembang dalam urusan karir Anda. Soal keuangan. Keuangan sebentar lagi Anda akan memanen kerja keras Anda. Ya, semua yang dalam hal ini, keuangan ini akan datang kepada Anda sesuai dengan apa yang Anda kerjakan. Justice, keseimbangan. Jadi, jika Anda sudah bekerja keras selama ini, mengalir kepada Anda, uang mengalir kepada Anda dengan lancar. Yang baik dalam hal berkarir akan lancar, semakin lancar. Semacam itu, jadi seimbang dengan kerja keras Anda. Yang sudah bekerja keras selama ini akan memanen hasilnya. Mudahnya semacam itu. Untuk beberapa dari Anda, tampaknya ada yang sedang menunggu semacam pencairan dana, semacam bonus turun, semacam ACC. Jika itu mandek, sepertinya Anda perlu melakukan tindakan. Anda perlu menanyakannya atau serupa lainnya. Tidak melakukan pembiaran, tidak hanya menunggu saja. Tetapi memang ada yang perlu Anda lakukan untuk membuatnya bergerak kembali. Atau ada hal-hal yang masih perlu dilengkapi ternyata. Dan itu akan bergerak kembali kepada Anda. Atau ada yang masih perlu dilengkapi ternyata. Maka Anda akan tahu. Oh ya, ternyata masih ada yang perlu dilengkapi. Kemudian Anda melengkapinya dan kemudian bergeraklah kembali. Mungkin salah satu contohnya semacam itu. Jadi, perlu ada tindakan di sini. Maka akan turun, akan ada penandatanganan, semacam itu. Dan untuk beberapa dari Anda, di sini ada gambaran untuk pengeluaran yang tidak terduga. Maka pun perlu bagaimana memanajemen keuangan Anda kah? Atau di waktu-waktu ini perlu menyediakan sejumlah dana kah untuk berjaga-jaga pengeluaran tidak terduga? Semacam itu, rambu-rambu untuk Anda. Dan jawaban dari semesta, sementara saya men-shuffle kartunya, silakan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause. Okay. Ada yang terjatuh. Memancarkan energi positif, maka akan kembali positif atau akan datang hal-hal positif sesuai dengan energi positif yang Anda pancarkan. Ini adalah LOE semacam itu. Energi tarik-menarik, menarik positif dengan cara berpikir positif. Akan datang positif. Demikian pula sebaliknya. Dan jawaban untuk Anda. Adalah ya. Apapun itu, ya untuk Anda. Angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka. Atau entahlah. Apa detail angka-angka ini untuk Anda? 77 merupakan angel number untuk Anda. 1883-7724. Wow, 44 angel number lagi untuk Anda. Ada kestabilan. Ada support dari semesta.
08411 55. Angel number lagi untuk Anda. Beberapa dari Anda perlu melakukan perubahan atau tindakan mungkin dalam arti lainnya. 20698 50, atau entahlah angka-angka ini untuk Anda. Tanggal bulan tahun kelahiran, usia, tanggal bulan tahun baik, penjumlahan mungkin. 176872, handphone, kendaraan, berat badan mungkin. Dan huruf. Jika jawaban Anda berbentuk huruf P, M, T, Z. Oke, inisial-inisial, 4 asal, 4 tujuan. T, Z, G, C, C, H. Yang double energinya perlu menjadi sorotan untuk Anda atau mungkin lebih kuat dari yang lainnya. Y, K, V. Kota, negara, kecamatan, desa mungkin. P, D, I. Atau apakah. Nama-nama bulan. April, Desember, September, Agustus, Mei, Juni, April, November, Oktober. Zodiak, jika jawaban Anda berbentuk zodiak, inilah mereka. Libra, Aries, Aquarius, Pisces, Libra. Leo, Taurus, Sagittarius, Virgo. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan, membawa kabar baik, rezeki, prospek, segala sesuatu yang baik-baik. Cancer, Libra, Cancer, Capricorn, Gemini, Libra, Taurus. Be kind to animal. Sio-sio jika ada, atau mungkin power, totem, spirit, animal untuk beberapa Anda. Atau hewan yang Anda sukai, gebetan sukai, peliharaan, anak kucing, angsa, panggilan sayang mungkin, marmut, ada yang memiliki panggilan sayang marmut mungkin, ikan pari, dan gajah. Note to self untuk Anda, tidak perlu berjuang untuk seseorang yang tidak memperjuangkan Anda. Dan ambil waktu jeda untuk menstabilkan diri Anda dahulu, barulah titik-titik-titik. Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya, aku tidak ingin lagi tahu tentangmu. Cut off di sini. Dan aku mencintaimu walau itu berarti bagimu atau tidak. Wow, bucin di sini. Yang di sini cut off, yang di sini bucin. Dengarkan kata hati dan atau intuisi Anda. Atau beberapa dari Anda semakin pertajam intuisi Anda. Message from Universe, saya akan menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Walau tidak menjadi pilihan Anda, tetapi mengena di hati Anda bisa jadi itu pun adalah untuk Anda. 1, 2, 3. Silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama. Selaraskan diri Anda dengan semesta. Ya, mungkin untuk mudahnya. Peka terhadap kode-kode semesta sebagai mungkin bimbingan untuk langkah-langkah Anda atau jawaban clear untuk Anda. Anda yang berada di kartu kedua, keberuntungan ada di dekat Anda, ada di samping Anda, menggenggam tangan Anda, maka lakukan yang terbaik versi Anda. Dan Anda yang berada di kartu ketiga, clearkan pikiran Anda,
Cernihkan, cernihkan pikiran Anda. Kembalikan fokus Anda, semacam itu untuk bacaan lainnya. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.